masa anak-anak itu adalah masa yang paling menyenangkan. Kita bisa lihat kan tuh mereka pada seru bermain dan mereka lucu-lucu ya. Nah berikut ini ada video-video lucu ekspresi anak-anak. Seperti apa videonya? Kita lihat yang satu ini. Ede, kita main. Anak adalah peniru yang paling baik. Karenanya tunjukkan perilaku positif agar anak pun berperilaku positif. Nah, di video berikutnya terekam ekspresi seorang bocah laki-laki yang bertingkah laku layaknya orang dewasa. Agaknya bocah ini mengetahui kalau orang tuanya kerap membaca saat berada di toilet. Halaman demi halaman dibolak-balik oleh sang bocah, padahal sudah pasti ia belum bisa membaca. Tuh, makanya jangan remehkan kemampuan anak ya. Sekali lagi, anak itu paling jago meniru perbuatan orang dewasa. Makanya jaga sikap dan perbuatan ya. Nah, pemirsa CCTV, video selanjutnya merekam ekspresi seorang bayi yang bergaya layaknya jagoan kungfu. Nggak percaya? Lihat sendiri aja deh. Kalau mau selamat, jangan coba macam-macam ya sama si bayi ini. Ngomong-ngomong soal bela diri nih, lihat nih yang si bocah laki-laki yang menantang seekor induk ayam berkelahi. Saat induk ayam balik menyerang, hehehe, si bocah malah lari terpirit-pirit. Kalau soal dikejar ayam, bocah yang terekam dalam video inilah juaranya. Seorang bocah terus dikejar puluhan ekor ayam hingga si anak menangis. Ya, lagian gimana nggak dikejar-kejar? Barang makanan ayam cuma dipegang aja, tanpa disebar ke hewan petelur ini. Makanya, kalau punya makanan, bagi-bagi dong. Nah, sebagai sajian penutup, simak ya rangkaian video kocak berikut ini. Thank you.